Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bentuk akar. Oke, sebelum kita mulai, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kalau misalnya ada contoh seperti ini ya, yang perlu kalian lihat pertama adalah yang di dalam akar. Seperti ini contoh formula yang pertama. Di sini akar pangkat 2 dari C, akar pangkat 2 dari C. Ini yang di dalam akar sama-sama C, oke? Oke. Yang kedua, yang di dalam akar juga sama. Yang di dalam adalah akar C. Yang beda cuman huruf A. Yang beda adalah yang bagian depan. Nah, kalau misalnya kalian ketemu seperti ini, maka ini gampang banget penyelesaiannya, yaitu tinggal A tambah B akar C. Kalau yang ini A dikurangi B akar C. Oke, langsung ke contoh soal ya. Jadi pahami konsep ini. Yang perlu kalian lihat adalah bagian dalamnya, bagian dalam akar kalau sama maka bisa dijumlahkan atau dikurangi seperti ini, oke? Contoh yang pertama. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Maka ini bentuk sederhananya adalah di sini sama-sama akar 2 ya. Maka ini pengerjaannya tinggal di 3 tambah 5 akar 2. 3 tambah 5, 8 akar 2. Udah, itu aja. Karena bagian dalamnya sama. Oke, lanjut ke contoh yang nomor 2. 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 ditambah akar 5. Di sini semuanya akar 5. Maka penyelesaiannya adalah kita tinggal tambahkan angka besarnya, angka yang di luar, yaitu 5 tambah 2 tambah yang ini akar 5, ini artinya 1 akar 5. Jadi ini kita tambah 1 akar 5. 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. 8 akar 5. Gampang banget kan? Jadi konsepnya kalian harus lihat yang di dalam akar ini. Oke. Contoh yang nomor 3. 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Akar yang di dalam akar sama ya, sama-sama akar 2, maka pengertiannya adalah 5 dikurangi 3 akar 2. 5 kurangi 3, 2 akar 2. Udah. Contoh yang nomor 4, yang terakhir untuk video kali ini. 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, di sini kan akar 3. Jadi kita tinggal kerjakan saja. 4 dikurangi 2 ditambah akar 3, ini artinya 1 akar 3. Berarti di sini tambah 1 akar 3. Maka hasilnya 4 dikurangi 2, 2 tambah 1, 3. Akar 3-nya jangan lupa ditulis akar 3. Udah deh, selesai. So, terima kasih banyak untuk
nonton video aku, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi. Kalian bisa sharing informasi tentang channel ini dengan teman-teman kalian. Oke, semangat terus belajar matematikanya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Jadi jangan lupa cek video selanjutnya. Terima kasih.